Kemudian TKP-nya adalah di SDN Panjaringan 1, Jalan Pandubo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Dan rekan-rekan lihat sendiri untuk barang buktinya berupa 4 laptop, kemudian 36 tab lengkap dengan chargernya. Ya. Modusnya dengan cara memanjat pagar depan kemudian mencongkel jendela gitu. Ya, karena di sana juga enggak ada penjaga malamnya. Jadi dia dengan leluasa. Ya, anak-anak kita, adik kita ini melaksanakan pencurian ini kayak main-main di dalamnya karena kita ada CCTV, ya. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.